Kang, informasi hotel dekat Malioboro lagi dong. Oke teman-teman, kali ini Kang Senan berada di Jalan Surakarsan. Kalau ke arah belakang sana itu tembusnya ke Jalan Taman Siswa teman-teman. Kalau di belakang sana, tembusnya Toko Roti Murni dan ada bakmi Jawa yang terkenal teman-teman. Di sana, nanti saya tunjukkan. Ada namanya bakmi Jawa Kadin ya teman-teman. Kadin tuh bakmi Jawa yang legendaris dia. Terus kemudian kita mau mereview hotel Musafira teman-teman yang berada di jalan ini teman-teman, Surakarsan. Ini termasuk hotel yang harganya terjangkau, cukup dekat dengan Malioboro. Oke, langsung saja kita menuju ke hotel Musafira teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel Kang Senan supaya Kang Senan lebih semangat lagi dan memberi informasi hotel-hotel untuk rombongan, untuk paket-paket rombongan dan yang dan lain-lainnya teman-teman. Oke, kita menuju ke hotelnya. Nah, di depan sana, di sana itu pertigaan ya teman-teman. Pertigaan itu sudah jalan Taman Siswa dan di belakang sini. Di ujung jalan ini ada Toko Roti Murni teman-teman. Toko Roti Murni itu udah termasuk toko roti yang lawas banget. Dan ke kanan, ke kiri nanti ketemu bakmi Kadin teman-teman. Itu bakmi yang legendaris, rasanya mantap teman-teman. Ini jalan namanya Jalan Surakarsan ya teman-teman. Nah, kita mau menuju hotelnya ini. Ini hotelnya ya teman-teman. Namanya hotel tadi Musafira. Nah, ini dia teman-teman. Itu kebetulan ada bis, satu bis yang lagi nginep di hotel ini teman-teman. Nah, ini dia. Jalan Surakarsan nomor 15. Itu teleponnya ya teman-teman. Nanti tinggal di foto screenshot aja. Atau saya tambahkan di deskripsi. Nah, ini tempatnya, parkirannya luas ya teman-teman ya. Bisa buat bis banyak ini. Oke, kita langsung masuk melihat-lihat dan mereview kamarnya ini teman-teman. Thank you.
balkon. Ora. Nah ini teman-teman, kita sudah dapat kuncinya. Kita mau mereview kamar nomor 4 ini ya teman-teman. Kita cari dulu kamarnya. Kamar nomor 4. Di sini ada paket rombongannya ya kak ya. Jadi kakak bisa nanti hubungin aja CP-nya, tanya-tanya, dan langsung nginep di sini kak. Ini dia nomor 4 ya kak ya. Kita buka aja kak. Wow. Nah ini dia kak. Ini salah satu contoh kamar di Hotel Musafira ini ya kak ya. Di situ ada twin bed besar, bisa untuk 4 orang. Terus AC ya kak ya. TV, kursi kak, meja dan kacanya. Di situ ada lemarinya ya kak ya. Dan di sini kak, kalau misalkan kakak mau ambil paket rombongan bisa banget. Harganya terjangkau sekali kak. Hanya Rp90.000 per orang ya kak ya. Jadi kakak bisa nginep di sini dan main ke Malioboro kak. Ini jaraknya kurang lebih dari Malioboro ya sekitar 900 atau 1 km ya kak ya. Oke, kita mau melihat kamar mandinya kak di kamar ini. Nah ini kak kamar mandinya kak. Wow, ini luas loh kak asli. Di situ ada tempat cuci tangan ya kak ya, cuci muka, kaca, terus di sana showernya ya kak ya. Nah showernya, terus ada kloset duduknya kak. Nah ini dia kak. Wow. Kalau misalkan kamar ini ditambah extra bed bisa ya kak ya, itu satu extra bed bisa itu kak. Kursinya nanti tinggal di pinggir-pinggirin aja atau sesuai dengan kebutuhannya kakak. Di hotel ini mampu menampung hingga 100 orang ya kak ya, 2 bis 3 bis sebenarnya bisa ini kak. Nah oke, buat kakak yang mau reservasi saya sertakan CP-nya di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan share agar terus mendapat informasi dari Kang Senan seputar hotel-hotel di dekat Malioboro dan di Yogyakarta ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau Kang Senan bantu untuk reservasi bisa, atau mau ikut tur-tur Kang Senan pun bisa ya teman-teman. Oke gitu dulu, ingat kalau mau jalan-jalan baiknya Kang Senan dulu. Dah. Kalau segitu.